Kembali di Insting Jurnalis Siang, edisi Senin 13 Februari 2023. Lomba sepeda lambat dalam rangka semarak Februari Hari Jadi Sinjai, HJS, ke-459 digelar jajaran Sekretariat DPRD Sinjai, Minggu, 12 Februari 2023, pagi. Kabak Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sinjai, Mo. Daniel Jamil menjelaskan, lomba sepeda lambat yang digelar merupakan salah satu lomba yang sangat menguji kesabaran dan fokus peserta. Hal itu, dikarenakan peserta lomba harus menjaga keseimbangan dan tetap fokus pada lintasan yang telah disediakan sehingga selain sebagai olahraga fisik, lomba ini juga membutuhkan kesehatan mental peserta. Pemilihan lomba sepeda lambat karena jenis lomba ini sangat jarang dimainkan. Tidak banyak orang yang mampu bertahan lama dengan sepedanya yang berjalan lambat, makanya membutuhkan fokus dan keseimbangan, pungkasnya. Demikian, untuk berita selengkapnya baca situs berita instingjurnalis.com.